Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lizakari mislu azil unsayyain. Fa in kunna nisa'an fawqasnataini falahunna sulusa ma taraka. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu wa li abawayhi li kulli wahidin min umas sudusu mimma taraka in kana lahu waladun. Fa in lam yakun lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi sudus. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyatin yusi biha audainin. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum akrabu lakum naf'an. Faridatam minallah, innallah kana aliman hakima. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusi, ia mewasiatkan kamu. Ya'murukum, ia memerintahkan kamu. Allahu alaih Allah. Mewasiatkan akan kamu, ya'murku, memerintahkan kamu, Allahu oleh Allah. Jadi Allah memerintahkan kamu, fi sya'ni, pada keadaan auladikum, anak-anak kamu. Bima, ya, dengan apa yang yuzgaru, yang akan disebutkan. Lizakari, bagi laki-laki, minhum, diantara mereka, mislu hazi nasibil unsayain, seperti bagian dua perempuan. Jadi pada anak laki-laki, bagi anak laki-laki bagiannya seperti bagian dua anak perempuan. Ini dari Allah, kita terima, ya, jangan ditolak. Allah lebih paham, Allah lebih tahu. Jangan dirubah. Ya, bagiannya samain aja sama rata, jangan. Takut Allah murka sama kita. Allah lebih tahu segalanya. Iza jatama'ata, apabila berkumpul dia keduanya perempuan, ya. Perempuan itu dua perempuan, ma'ahu bersamanya, bersama laki-laki. Jadi perempuan dua, laki satu, jadi bertiga. Falahu, maka bagi laki-laki, nisful mali, setengah harta. Walahu manisfu, bagi keduanya, dua perempuan, itu juga setengah. Jadi kalau laki setengah sendiri, kalau perempuan setengah berdua. Fa in kana ma'a wahidatun, maka jika ada bersama laki-laki satu perempuan, falaha, maka bagi perempuan itu sulusu, mendapat sepertiga. Walahu sulusani, bagi laki-laki mendapati dua pertiga. Jadi laki-laki dapat bagian banyak. Karena nanti ketika mau nikah, yang laki-laki bawain duit. Kata orang tua yang pada punya anak laki, lebih berat punya anak laki mau ngawinin daripada punya anak perempuan. Benar berarti. Kalau punya anak laki bawain duit banyak. Tanya yang udah ngawinin. Begitu. Yang udah ngawinin, ya.
yang bawain duitnya banyak. Kalau perempuan dibawain duit. Kalau belum ngawin belum berasa ya. Wa inin faroda hazal mala. Dan jika sendiri ia laki-laki, maka dia mengambil semua harta. Anaknya tunggal satu-satunya. Itu si laki ngambil semua. Pewaris tunggal itu anaknya cuma satu, laki-laki. Pewaris tunggal. Orang pada berebut yang begitu. Fa in kunna, maka jika ada mereka ay al auladu, anak-anak itu nisaan perempuan, fakot saja perempuan semua, fauqasnata ini lebih dari dua, falauna, maka bagi mereka mendapati sulusa mataroka, 2/3 apa yang dia tinggalkan, mayit tinggalkan 2/3, semua perempuan dapat 2/3 rame-rame. Enggak diambil semua enggak? 2/3 rame-rame. Apa yang meninggalkan almi itu oleh mayit. Wa kadzal isnatani, dan seperti ini pula 2 perempuan, 2/3. Li'annahu, karena bahwasannya dia 2/3 lil ukhtaini, bagi 2 saudara perempuan. Mikauli, dengan perkataannya falahuma, maka bagi keduanya sulusa, 2/3 bagi perempuan. Mimma taraka, daripada apa yang meninggalkan oleh mayit. Fauma, maka itu ya perempuan aula, lebih utama. Wali anal binta, dan karena bahwasannya anak perempuan tastaikun sulusa, dia berhak 1/3 ma'a zakari, serta laki-laki. Fa ma'al unsa aula, maka bersama perempuan ya lebih utama. Fauqa, lapas fauqa, qila silatun, dikatakan itu jadi silah. Wa qila, dan dikatakan lagi, dikatakan fauqa itu lidaf'i tawa'umi ziyadatin nasibi bi ziyadatil adadi, karena untuk menolak sangkaan bertambah bagian dengan bertambah bilangan. Lama fuhima, tatkala dipahami istiqaqu bintaini sulusaini, mustaik 2/3, mustaik 2 anak perempuan 2/3, min ja'li sulusi lil wahidati ma'a zakari, daripada menjadikan 1/3 untuk 1 orang perempuan bersama 1 laki-laki. Wa in kanat, dan jika ada al mauludatu, yang dilahirkan itu wahidatan 1 perempuan, 1 perempuan. Wa fi qiraatin bi rafi, pada satu qiraat dengan rafa bacanya wahidatun. Fa kana tamatun, maka kalau begitu kananya tam. Falaha nisfu, maka bagi perempuan itu dapat 1/2. Jadi anak perempuannya cuma 1 doang. Ya. Itu perempuannya 1 dapat 1/2. Terhata yang lain lagi, itu saudara-saudara yang lain itu. Incing-incingnya gitu. Tapi kalau laki 1 tunggal. Pewaris tunggal. Masya Allah, laki hebat. Laki. Cuma ketika lagi mau kawin, itu banyak keluar duit ya. Iya. Yeah. Makanya anak laki kumpulin duitnya lah ya. Ya. Wali abawai, dan bagi 2 ibu bapaknya, ail maiti, bagi mayit. 2 ibu bapaknya mayit. Wayu bedalu min huma, dan dibadalkan. Dijadiin badal daripada keduanya. Abawaihi. Likulli wa'idin, bagi tiap-tiap 1 min umma, daripada keduanya as-sudusu, mendapati 1/6.
mimma taraka, daripada apa yang ia tinggalkan, mayit, in kana la waladun, jika ada baginya mempunyai satu anak laki-laki, mempunyai anak, ya, zakarun au unsa, baik anaknya laki ataupun perempuan. Wa nuqtatul badali, dan ilat badal, ifadatu annahuma, yaitu memberikan faedah bahwa keduanya la yashtarikani, tidak bersyarikat fihi padanya pada bagian seperenam. Wal aqu bil waladi waladul ibni, dan wa ulhiqa bil waladi, dan diilakan, disamakan dengan bil waladi, dengan anak, waladul ibni, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Wa bil abi al jaddu, ya, dan dengan bapak akan kakek, jadi bagiannya itu sama gitu. Tapi kakek jarang, udah mati duluan. Fa in lam yakun lahu waladun wa warisahu abawahu, maka jika tidak ada baginya seorang anak, ya, dan mewarisinya oleh dua ibu bapaknya, faqad saja au ma'a zaujin, atau serta, ya, suami, fali ummihi, maka untuk ibunya, bidomil hamzati, dengan doma hamzah, wa kasri dan kasrahnya, firoran, karena ya, lari, ya, kabur, lari, minal intiqal, dari berpindah, min sib domatin, dari doma, ila kasratin, kepada kasrah, lisikalihi, karena beratnya, fil maudhi'aini, pada dua tempatnya, beratnya membaca doma pada dua tempat. As-sudusu, maka ibunya dapat sepertiga. Ais-sudusu, sepertiga. Ais-sudusul mali, maksudnya sepertiga harta. Aumaya baqa ba'da zawji wal baqi lil abi, atau apa yang tersisa setelah suami dan sisanya untuk ibu. Fa in kana la'u ikhwatun, maka jika ada baginya, ya, beberapa saudara, ai isnani, maksudnya dua umpama, ya, wasaidan atau lebih, zukuran laki-laki, au inasan ataupun perempuan, fali ummihi sudus, maka untuk ibunya mendapati seperenam, wal baqi lil abi, sisanya untuk bapak, wala syai'a lil ikhwati, enggak ada bagian bagi saudara-saudara, ya, wa irsu man zukira ma zukira, warisan orang yang telah disebutkan, yaitu apa yang telah disebutkan tadi. Mim ba'di tanfizi wasiyatin yusi, ya, atau yusa boleh dua. Dari setelah melaksanakan wasiat yang ia berwasiat, bil bina'il fa'il, dengan bina bagi fa'il, yusi wal maf'ul, yusa, nah, boleh dua. Jadi bagiin waris setelah bagi-bagiin, setelah menunaikan wasiat, biha dengannya wasiat, au ya qada'i dainin, atau setelah membayar utang oleh atasnya. Jadi baik tunaikan wasiat, bayar utang, wa taqdimul wasiyati 'ala daini, mendahulukan wasiat atas utang, jadi wasiat dulu baru utang. Wa in kanat mu'akhkharatan anhu fil wafa'i lil ihtimami biha, sekalipun ada dia itu belakangan darinya pada menunaikannya, pada melunasinya, ya, memenuhinya, karena memperhatikan dengannya, dengan wasiat, ya, jadi wasiat dulu baru utang, baru setelah itu pembagian waris. Jadi kalau ada orang meninggal dunia punya utang, itu dijual tanahnya buat bayar utang. Bukan disikapin aja. Dijual. Buat bayar utang. Bukan tanahnya disikapin aja. Apalagi dibuat nikmat-nikmat, bergoyang-goyang. Aduh, astagfirullahaladzim. Buat kawin lagi. Itu yang di kuburan nangis.
Nangis yang di kuburan. Utangnya kagak dibayarin, padahal duitnya ada warisannya. Kecuali warisannya kagak ada, baru. Ini banyak zaman sekarang kayak begini. Bayarin utangnya. Utangnya bayarin. Makanya Pak, jangan suka kita ngutang. Banyak orang sekarang nih mati ninggalin utang. Sekarang orang banyak mati ninggalin utang. Jangan suka ngutang, masih kecil masih belum mau. Punya bini udah belajar ngutang, astagfirullahaladzim. Jangan sampai ngutang. Astagfirullahaladzim, malah utangnya jutaan, puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu enggak takut berarti kepada akhirat. Orang yang punya utang enggak takut akhirat. Jangan biasain utang. Jangan punya utang. Jangan. Takut umur kita sampai, siapa yang bayarin? Kalau kita enggak punya harta, apakah anak wajib bayarin? Wajib enggak kira-kira anak? Wajib bayarin enggak? Anak wajib bayarin kagak kira-kira? Kagak wajib. Kecuali dia punya peninggalan tuh dari itu yang jual. Bayar. Cuma kita sebagai anak, ya kalau ada orang tua kita ngutang, ya kita biar hidup aja. Kita dulu dirawat, masa kita kagak bayarin? Kebangetan tuh anak. Gitu. Tapi kalau umpama dia tuh punya warisan, itu jual, jangan bininya kawin lagi, itu dinikmatin buat goyang-goyang. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Itu yang meninggal nangis itu. Saya enggak dibayarin utangnya, saya enggak dibayarin. Nauzubillah. Zaman sekarang kayak begitu. Jangan kita ngutang, jangan. Dibayar utang orang, dibayar. Iya. Langsung dibagiin waris tuh. Dibagiin waris, anaknya dapat waris, bininya dapat waris, utangnya bayarin. Ini hilang begitu aja. Astagfirullahaladzim. Ini jadi pelajaran buat kita, Bapak Ibu sekalian, jangan suka menghutang. Jangan suka. Kenapa? Karena kita enggak tahu umur kita sampai enggak nanti tuh. Pada waktu itu sampai apa enggak kira-kira? Umur kita sampai apa enggak? Kalau enggak sampai, jangan dibiasain ngutang. Kalau udah biasa ngutang dong, ngutang mulu, udah kapan habis ngutang? Sama warung ini ngutang, sama warung itu ngutang, udah ngutang mulu. Udah enggak takut mati. Jangan pikirin lah tuh, bagaimana tuh keyakinan dia tentang akhirat nanti. Patut dipertanyakan tuh keyakinan dia di akhirat. Boleh jadi masih bodoh dah, masih bodoh dah. Bisa jadi begitu. Kalau orang yang takut banget akan akhirat, enggak berani. Enggak berani. Ya, ada satu kisah Umar bin Khattab mau minjam duit. Ya. Tadinya ada putrinya pulang nangis-nangis. Bajunya tambelan, dikatain sama teman-temannya, pulang nangis.
ketemu bapaknya, ketemu Sayyidina Umar. Dia bilang, saya dikatain ayah anak Amirul Mukminin bajunya tambelan. Lalu iba orang bapak ya, lihat anak begitu. Akhirnya ini Amirul Mukminin minjem duit, mau minjem duit sama ya, sama pemerintah, sama bendahara pemerintah. Padahal beliau itu presidennya. Presiden minjem duit tuh. Duitnya Allahu Akbar. Sekarang malah ngutangin pemerintah. Innalillah. Luar biasa Sayyidina Umar. Enggak punya duit. Lalu sampai suratnya datuk, kirim surat kepada ya bendahara negara untuk minjam utang, tapi apa yang dilakukan oleh bendahara? Kirim surat lagi. Apakah kamu yakin umur kamu sampai nanti? Dikirimin surat kayak begitu, nangis Sayyidina Umar. Akhirnya enggak jadi ngutang. Pak dipanggil anaknya, udah kamu sekolah pakai baju sebagaimana biasa. Enggak apa-apa tambelan, enggak apa-apa dikatain. Masyaallah. Ini banyak pelajaran yang kita bisa petik dari sini. Ya. Nah, kalau ketika kita jadi ya, menduduki satu jabatan, jangan kita manfaatkan jabatan itu. Jangan sampai kita ambil duit yang bukan hak kita. Jangan sampai kita ambil duit yang bukan hak kita. Yang kedua, kita ngutang. Kita enggak tahu umur kita sampai apakah enggak. Kalau kita tahu silakan kita bayar. Kalau kita enggak tahu, lebih baik jangan. Apa kita tahu umur kita sampai? Umpama kita mau ngutang, bayarnya ntar 2 bulan lagi. Tahu enggak kira-kira kita sampai umur kita? Enggak tahu, jangan 2 bulan. Besok aja belum tentu. Gitu. Jadi jangan biasain ngutang dari sejak sekarang. Kalau udah ngutang sekali, besok mengutang lagi, besok ngutang lagi, besok ngutang lagi. Ya Allah. Malam bingung, siang hina orang ngutang. Malam bingung, enggak punya duit. Siang hina ditagi. Tapi orang yang punya enggak punya utang, dia mulia. Duitnya makin berkah, makin banyak. Dan punya utang, apalagi utangnya merentar nih, mebang, udah dilibet terus. Bayarnya kagak, bunganya doang dibayar. Jangan sampai begitu. Jadi jangan coba-coba minjem duit. Di rentenir jangan. Aba'ukum wa abna'ukum, bapak-bapak kamu dan anak-anak kamu, mubtada'un khabaruhu, khabarnya, la tadruna, kamu tidak tahu, ayyum aqrabu lakum naf'an. Ya, makanya Allah yang tetepin tuh setengah, sepertiga, ya 2/3, 1/8. Allah yang tetepin, kamu tidak tahu, ayyum mana di antara mereka aqrabu lakum naf'an, yang paling dekat kepada kamu kemanfaatannya. Di dunia wal akhirat, di dunia dan akhirat. Ya, kamu tidak tahu mana di antara mereka yang paling dekat kepada kamu kemanfaatannya. Fazonun, boleh bacanya begitu. Jadi kalau bacanya fazonun, ya. Itu ya. Sifat bagi mausub yang dibuang. Jadi takdirnya fariqun zonun, satu kelompok menyangka gitu. Boleh juga bacanya fazonin. Ya. Fazonin itu dijarkan dengan ruba. Ya, dijarkan dengan ruba. Ada ruba zonin gitu. Silakan pakai yang mana boleh. Fazonun, saya pakai fazon. Bacanya saya fazonun. Jadi farikun zonun. Satu kelompok menyangka anna bena'u, bahwa anaknya anfa'u, lebih manfaat lahu baginya. Fayu'ti ilmi rasa,
maka Allah karena itu dia berikan anaknya kan warisan. Fayakunul abu anfa'a, maka adalah bapak yang lebih manfaat. Wabil aksidan, dengan sebaliknya. Wa innamal alimu bizalika, hanya saja mengetahui dengan demikian itu huwallah, itulah Allah. Fa farada lakum mul mirasa, maka oleh karena itu Allah Ta'ala menentukan, menetapkan bagi kamu akan warisan. Faridatan minallah, sebagai ketentuan dari Allah. Jadi terima aja. Lidzakari mislu hadzil unsayain, itu Allah yang tetapin. Bagi laki-laki mendapati dua bagian perempuan seperti dua bagian perempuan, Allah yang Maha tahu. Serahkan aja sama Allah. Innallaha kana aliman, adalah sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui bi khalqi, dengan makhluknya. Hakiman, lagi Maha bijaksana. Fima dabbarahu, pada apa yang Allah atur. Dabbarahu, ya, pada apa yang Allah atur akan dia, ya, la'um bagi mereka. Ay lam yazal muttasifan mizalika, maksudnya senantiasa Allah bersifat dengan demikian itu, Maha bijaksana. Ini tentang warisan, kita ikutin, jangan diroba-roba. Kita kepengen sama, pengen sama, pengen sama. Jangan. Laki-laki dapatnya dua, perempuan dapatnya satu. Ikutin aja. Ikutin hukum agama. InsyaAllah selamat. Wallahu a'lam bishawab.